Bolivar dengan juara 3 Espera Salsa Gila. Juara 3 atas nama Aisyah Maharani untuk Masjid Al-Furqan. Juara 2 atas nama Primonisa utusan Mas Mualat Al-Ikhwan. Dan juara 1 atas nama Misa Amri Rania utusan Masjid Al-Furqan. Juara 2 Rivaldo bersama-sama Alwud Taki. Dan juara 3 atas nama Wan Iskandar bersama Masjid Nurul Iman. 1, 2, 3. Juara 3 atas nama Sayyidina Maharani utusan Masjid Al-Quba. Juara kedua atas nama Ayu Dia Lestari utusan Masjid Al-Furqan. Dan juara pertama atas nama Putri Ananda utusan Musola Al-Hidayah. Silakan. Ketiga atas nama Hilir Saputra utusan Musola Al-Ikhlas. Juara kedua atas nama Zaid Riau Al-Kafi Panjaitan utusan Masjid Al-Makmur. Dan juara pertama atas nama Amruddin utusan Musola Al-Ikhlas. Disilakan mengambil tempat. Sampai jumpa di
Juara ketiga atas nama Ramaya Ramieni, putusan Masjid Al-Mujita Hibir. Juara kedua atas nama Mayra Krishna, putusan Masjid Al-Mamur. Dan juara pertama atas nama Siti Soeirul Nisa, putusan Musola Al-Rizwan. Dewa Samudra. Juara kedua atas nama Andika, putusan Masjid Al-Furqan. Dan juara pertama atas nama Supriyato, putusan Masjid Al-Mujtahidin. Disilakan oleh dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya penyerahan trofi majelis tadi, pada serangkaian kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat kelurahan Purnama tahun 2022 selesai. Alhamdulillah ya rabbil alamin, pelaksanaan penyerahan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dari mulai malam pertama hingga malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal soleh kita. Dan tentunya lantunan kalam ilahi yang kita perdengarkan beberapa malam ini kiranya dapat menjadi obat dan rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para kafilah wajahnya berseri di dalam barisan memakai sepatu. Ini sekali cengkeh.